Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Okey, hari ini Kim Sudi akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan untuk bersaing dengan Y Suku standard . Okey. Jadi untuk kita setting Y Suku, untuk kita setting cara kita setting motor EFI kita untuk mendapatkan kelajuan yang boleh bersaing dengan Y Suku, jom Kim Sudi tunjukkan. Okey guys, jadi ni ada seekor kucing. Dia duduk dalam bank. Orang ni dia tolong keluarkan lah. Risau apa ni, dia nak buang hadas kecil ke, hadas besar ke, nak makan ke, payah nanti. Kalau dia duduk kat dalam tu, dia tak pandai buka pintu kan. Okey, jadi ada pak cik ni, dia tolong lah, dia tolong buat keluar. Musim panas ni, kucing pun dia nak duduk dalam aircon kan. Okey, jadi King Sediti kesian dengan kucing ni. Jadi King Sediti tak tahu nak beli apa. King Sediti belilah roti sardin ni. Harap-harap dia makan lah dengan air kan, panas. Sebab tengok mulut dia tadi macam kena asa. Dia macam hidrasi lah. Dia mungkin tak minum air kan. Ni kat bandar, ni kat bandar pusat. King Sediti datang bank nak ambil customer punya duit order, exhaust custom. Jadi King Sediti terjumpa ni. King Sediti niatkan lah untuk sahabat-sahabat yang menonton ni kan. Kita panggil apa, sedekah kan, kita hadiahkan sedikit makanan dan minuman kepada kucing jalanan ini. Kesian dia nak beli, dia tak duit kan. Jadi kita bagilah dia makan dan minum. Bekas tak ada, King Sediti pakai ni, pakai plastik je untuk isi air. Ada pandang jadi letak ni lah, letak apa ni, siap-siapkan roti tu bagi kecil-kecil senang dia nak makan. Mulut dia kena rasa panas kan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey, ini adalah spek saing Y Suku, atau dikenali sebagai Y15. Okey, King Sediti, persoalan dia, apa yang perlu kita pakai untuk kita dapat bersaing dengan Y Suku? Jadi, untuk kategori kita boleh bersaing dengan Y Suku standard, yang pertama adalah asas yang pertama adalah pakai blok 56mm. Okey, yang pertama pakai blok 56mm. Okey, yang kedua pakai cam custom. Cam custom untuk sesuai dengan blok 56. Yang ketiga pakai carburetor Uma Racing 28mm. Yang keempat pakai exhaust custom. Exhaust custom untuk bagikan kelajuan yang padu dan power lah pada motor sahabat-sahabat semua. Jadi apabila sahabat memakai blok 56, kita boleh bersaing dengan Y Suku standard lah. Kalau Y Suku spek yang 65 tu, kita kena pakai blok 65 jugalah. Sebab kita nak stabil kan. Sebab tu dalam cup plate dia ada sisi. Kalau blok 65, semua blok 65. Tak boleh main tipu tau. Dia kena main betul-betul. Sebab kelajuan tu berasal daripada bore dia, daripada blok dia. Semakin besar blok, maka
akan semakin laju motor sahabat-sahabat. Okey, jadi sahabat CDT, untuk melajukan motor ini adalah empat perkara yang ada untuk spek saing Y-Suku standard lah. Jadi kalau untuk spek Y-Suku yang lagi laju, lain lah spek dia kan. Jadi King CDT kongsikan hari ni spek saing-saing Y-Suku. Okey, jadi yang kelima, apabila sahabat dah pakai Exo Custom, dah pakai carburetor Mar Racing 28mm, dah pakai cam custom, dah pakai block 56, sahabat-sahabat semua pakai CDI Racing. Okey, CDI Racing ni adalah berfungsi untuk buang cut off. Contoh motor sahabat semua boleh pergi 1-2 sebab ada cut off CDI standard. Pakai CDI Racing boleh pergi 1-6 kan, boleh pergi lebih kelajuan dia daripada biasa. Jadi CDI Racing adalah sangat penting dalam menentukan kelajuan. Jadi barang-barang yang King CDT tunjukkan ni adalah untuk memberikan kuasa yang maksimum kepada motor sahabat-sahabat semua. Jadi kita dalam perlombaan ni, kita nak ada satu orang panggil feel, perasaan kita berlomba kan dengan Y-Suku. Walaupun kita naik EFI, kita dapat main dengan Y-Suku standard pun dah sedap lah kan. Jadi apabila sahabat-sahabat semua boleh pakai juga block 53 apa kan, tapi nak bagi cepat sikit, boleh saing-saing Y-Suku, pakai block 56. Y-Suku standard kan, jangan main dengan Y-Suku block 65, 68, jack 4 lah, jangan lah kan. Ada, kalau main dengan tu kena up spec lebih kurang dia lah. Jadi ini King CDT bagi tahu spek saing-saing Y-Suku yang bertahan lah, yang tahan lama lah. Kalau setting betul, memang engine sahabat-sahabat semua tahan lah lebih bertahun-tahun lah kalau setting betul-betul. Ingat, yang paling penting, setting carburetor ni kena betul. Walaupun kita pakai carburetor Powerjet Umar Racing, kalau kita salah setting, motor akan jam juga. Jadi ingat tu, King CDT nak motor sahabat-sahabat semua tahan lama dan laju. Bukan King CDT ya, seorang yang laju lah sikit motor. King CDT nak motor sahabat lagi laju. Okay? Jadi King CDT bagi tahu yang keenam, sahabat-sahabat semua dah tukar apa semua, set sprocket. Set sprocket. Yang keenam lah, set sprocket. Set sprocket. Kebiasaan untuk blok 56 ni sahabat boleh pakai saiz 15, 29 atau 28. Boleh try lah 29 ataupun 28. Ni adalah saiz pocket ni untuk menghasilkan top speed yang padu lah kan. Kalau rasa King CDT bagi King CDT bagi bonus, bonus dia adalah kalau sahabat-sahabat semua nak main dengan motor yang pick up kuat, sahabat test motor masa keluar, masa test dua kan, tengah test ni berdua keluar, pick up dua-dua keluar. Kalau motor, contoh motor Y-Suku tu pergi dulu, ambil terus angin, ambil terus angin belakang duduk dia, InsyaAllah tak boleh bersaing dengan dia. King CDT bagi bonus lah, kira bagi tip lah. Kalau rasa motor bukannya dengan Y-Suku, kalau test dengan motor apa-apa, kalau rasa motor dia tu pick up kuat, ambil terus angin dia, masuk awal-awal kan. Masuk awal-awal, jadi ikut dia sampai ujung tu, rasa boleh potong-potong. Tak buka, dia tak boleh buat apa lah. Ada motor pick up kuat, top dia kuat juga. Ada motor pick up dia kurang, top dia kuat. Jadi kena pandai lah tu kan. Jadi kita nak bagi mesin kita power dan laju, pastikan spek ni tuan-puan ikut dengan betul lah. Untuk carburetor Umar Racing ni, saiz 28mm, block 56, saiz minjet, pakai saiz 100. Saiz pilot pakai saiz 30. Yang ni dah tune lah, dia dah tune lah untuk memberi kuasa yang maksimum kepada motor sahabat-sahabat semua. Sebelum kita bawa motor, sebelum kita keluar daripada rumah, jangan lupa baca doa. Baca doa minta dengan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia ni daripada tak ada kepada ada. Kita doa minta kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada malapetaka, bahaya, bencana.
kalau berlaku aksiden sakit, paling kurang calar kan, calar kan, sakit. Jadi kalau setakat luka tak apa lagi, boleh tahan lagi. Kalau patah, terkeluar tulang, kan, tercabut tangan, tercabut kaki, tercabut kepala, apa tak dapat. Jadi kita minta dengan Allah, Allah lindung kita. Kalau dah berlaku, itu dah takdir kita. Yang penting kita usaha. Allah kata apa? Yang boleh mengubah takdirku hanyalah doa. Kita doa. Dalam hidup kita ni ada masa, memang dalam hidup kita Allah dah susun baik buruk. Ada baik, ada buruk. Jadi yang baik semua orang nak, betul? Jadi yang tak baik tu kita minta doa. Kalau berlaku contoh dalam kita punya kehidupan, ada berlaku kemalangan dan apa, memang Allah dah takdir. Tapi kalau kita doa, Allah boleh ubah takdir. Allah saja, bukan kita. Atas dia, dia nak ubah ke tak, tu hak dia. Janji kita usaha, kita berdoa. Jadi setakat ini sajalah perkongsian KNCDT tentang resepi spek saing-saing Y suku. Jadi berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Dan jika belum subscribe, tekan subscribe sekarang. Subscribe cuma, tak perlu bayar. Tekan sekarang. Tekan subscribe, lepas tu tekan loceng. Yang semua kan, loceng tekan. Dan jika nak tengok video KNCDT yang seterusnya, boleh pilihlah di sebelah kiri ni, ataupun tekan je logo CDT Cahaya di atas tab. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.